matlamat hidupnya adalah untuk meraih redha Allah Azza wa Jalla. Jadi tuan-tuan, atas fakta inilah kita cuba nak ikatkan balik hidup kita ini supaya agama memandu kita, agama memimpin kita, agama sentiasa memandu kehidupan kita. Degupan jantung kita, degupan hati kita, degupan hidup ini sentiasa di atas agama. Hidup kita, makan minum kita, bekerja kita, apa sahaja kita buat dalam hidup ini, degupannya bersama dengan agama, iman dan taqwa kepada Allah Azza wa Jalla. نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام اللهم ارفع عنا من البلاء والوباء والبلايا والمصائب ما ظهر منها وما بطن اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ربنا تقبل منا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يا رب العالمين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Demi masa sesungguhnya manusia berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman yang beramal dengan amal salih dan orang-orang yang berpesan dengan kebenaran dan yang berpesan dalam suasana bersabar dalam beribadat kepada Allah Azza wa Jalla. Surah Al-Asr ayat 1 hingga 3. Al-Fadhil yang berbahagia Tuan Nazir dan seluruh dan kuasa pengurusan Masjid Jumhuriyah yang dihormati
hormati dan dikasihi Al-Fadhil Tuan Imam kita pada pagi ini yang telah mengimamkan solat subuh berjemaah kita, alhamdulillah, dengan bacaan yang cukup baik, bacaan cukup lengkap, sempurna segala-galanya. Insya-Allah mengasyikkan. Bersayalah bila solat tadi terasa sangat-sangat bertuah dapat mendengar bacaan Tuan Imam kita pada pagi ini dengan makhrajnya, dengan sedikit tarannumnya, dengan bacaan yang itu sempurna. Syukur pada Allah Azza wa Jalla. Dan yang dikasihi dan hormati, yang diraikan seluruh yang hadir di subuh yang penuh barakah ini, tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, segala puji kepada Allah kita ucapkan, selawat dan salam kita ke atas junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita kumandangkan ucapan selawat salam ke atas baginda. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sentiasa merestui kehidupan beragama kita, dan mudah-mudahan dengan selawat salam atas Nabi tercinta sallallahu alaihi wasallam, kita semakin hampir dengan baginda sallallahu alaihi wasallam. Walaupun berjarak kita dengan Nabi sudah beribu tahun secara fizikalnya, tetapi keimanan kita kepada baginda tak pernah padam. Makin hari makin mendalam, makin hari makin kokoh, makin hari makin bertaut kasih sencita sayang kepada Nabi melalui ucapan selawat salam kita kepada sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah ialah suatu perjalanan yang kita sedang rentasinya di saat bertemu dengan malam, siang, siang ke malamnya. Kita sebenarnya sedang berada dalam suatu perjalanan yang mengukur keimanan kita kepada Allah dan keimanan kita kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla, dalam hidup ini dia akan sentiasa berfikir jauh ke hadapan. Apakah cara, apakah langkah yang paling baik, yang paling bijak dilakukannya demi untuk mencapai sebuah kehidupan yang Allah redha, bukan Allah benci, kehidupan yang Allah rahmati, bukan Allah murkai, kehidupan yang Allah terima, bukan Allah tolak mentah-mentah. Jadi orang beriman, tuan-tuan, mengambil saranan Nabi dalam satu hadis. Apa kata Nabi kepada orang beriman? Tentang orang beriman, Nabi ingatkan kepada kita supaya al-kayyisu man dana nafsah wa amila lima ba'dal mautih. Dalam hadis Imam Tirmizi bersabda, al-kayyis, orang cerdik, orang bijak, yang baik, yang berakal, yang waras, yang sehat pemikirannya, yang sehat agama, kata Nabi, mandana nafsah, orang yang sentiasa menimbang-nimbang hidupnya. Dia sentiasa menimbang-nimbang urusan agamanya, urusan ibadat dan amalnya. Kenapa kata Nabi? Kenapa kata-kata Nabi? Sebabnya ialah kerana dia ingin mencari sebuah hidup yang bahagia. Bukan setakat bahagia di bumi, tapi kemuncak kebahagiaan itu di hari akhirat nanti selepas dia mati. Wa amila lima ba'dal mauti, sebagai persiapan dia untuk hadapi saat kematiannya.
Jadi tuan-tuan, di atas noktah itulah saya yakin, saya percaya bahawa semua kita ini, semua kita hadir pada pagi ini memiliki niat yang satu, niat yang sama, yang tidak membeza-bezakan kita. Walaupun kita berbeza kedudukan, tabiat kita dalam hidup dunia ini berbeza lah. Ada yang sedikit Allah beri kekayaan, ada sedikit Allah uji dengan harta benda, miskin. Allah ada di langan kita, Allah beri nikmat rezeki, kekayaan, pangkat, tinggi pangkatnya, pengajiannya, harta bendanya. Dan ada orang Allah uji dengan sedikit kerumitan dalam urusan harta. Itu dunia. Tapi pada hakikatnya, tak kira siapapun kita, yang kaya, miskin, yang berpangkat, tak berpangkat, matlamat kita tetap satu. Tujuan kita satu. Apa tujuan matlamat kita? Untuk meraih redha Allah Azza wa Jalla. Libtigha'i mardatillah. Si kaya, sehebat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, matlamat hidupnya untuk dapat redha Allah. Si hamba yang miskin, sebagai Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu, yang tak ada apa-apa dunia bagi beliau, sekadar apa beliau ada, itulah dia. Karena hamba, matlamatnya untuk dapat redha Allah Azza wa Jalla. Si putih yang melepak kulitnya kerana dia Arab asal, Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, walaupun putih melepak kulitnya, nampak cantik pada pandangan mata kasar manusia, matlamatnya untuk dapat redha Allah Azza wa Jalla. Walaupun Bilal hitam kulitnya, Habashi, atau sifat dia hamba, kemudian gelap pula kulitnya, tapi matlamat hidupnya adalah untuk meraih redha Allah Azza wa Jalla. Jadi tuan-tuan, atas fakta inilah kita cuba nak ikatkan balik hidup kita ini supaya agama memandu kita, agama memimpin kita, agama sentiasa memandu kehidupan kita. Degupan jantung kita, degupan hati kita, degupan hidup ini sentiasa di atas agama. Hidup kita, makan minum kita, bekerja kita, apa sahaja kita buat dalam hidup ini, degupannya bersama dengan agama, iman dan taqwa kepada Allah Azza wa Jalla. Saya mukadimahkan agak panjang ini bukan apa, sebab hari ini kita berada di pagi 31 Ogos yang kita kenal sebagai Hari Kemerdekaan Negara. Hari ini yang ke-63, satu hari yang kepada semua orang faham dan tahu ini saat negara mencapai kemerdekaan. Negara merdeka dari penjajahan barat, daripada Portugis hingga datangnya Inggeris penutup kepada sejarah negara ini dijajah. Belanda pun datang sekejap, Siam pun jajah belah utara, termasuklah Jepun pun jajah kita, ditutup dengan Inggeris selama 446 tahun dijajah oleh penjajahan barat. Portugis bermula dengan 446 tahun, ya, negara telah mencapai kemerdekaan. Dan kita bangga, dan kita laungkan ucapan keramat merdeka, merdeka. Semalam pun, oleh seluruh negara, walaupun dalam suasana pandemik COVID yang belum mengizinkan ada perarakan, adanya program besar-besaran berhimpun puluhan ribu, tapi banyak tempat mengadakan sambutan sekecil itu dengan tujuan untuk meraihkan kemerdekaan. Laungan merdeka berdentum, penuh seronok, gembira. Alhamdulillah, kita tak menafikan itulah kegembiraan. Tetapi dalam suasana tersebut, tuan-tuan, cuba kita kaitkan sekejap. Kemerdekaan apa yang kita telah capai?
dalam dunia yang serba-serbi mencabar ini, kalau hati-hati kita masih terikat dengan hal-hal yang boleh merosakkan keimanan dan akhlak kita. Negara merdeka, ya benar, penjajah telah meninggalkan negara ini. Mereka telah pergi meninggalkan buat selama-lamanya, insyaAllah lah. Mereka tak akan datang kembali dah dengan izin Allah Azza wa Jalla. Mereka telah pergi jauh meninggalkan kita dan kita di negara ini dengan kekuatan kita miliki. Tapi bagi saya, tak cukup kuat kalau kita sekadar melaunkan kemerdekaan negara, negara merdeka, tetapi dalam suasana kita sendiri sebagai manusia, kita masih dibelenggu oleh nafsu yang menguasai kita, syaitan yang menguasai kita, kejahatan akhlak yang masih menguasai kita, pemikiran-pemikiran yang sempit masih menguasai kita, hidup kita yang tak menentu arah tujuannya, nak kata nak capai akhirat pun tak seberapa, nak capai dunia pun tak seberapa juga, akhirnya kita berada dalam keadaan yang bermasalah. Ini bagi saya, saya cuba nak bawa pada pagi dalam kerangka itu. Saya namakan ceramah saya pada pagi ini, tazkirah saya sebagai muhasabah kemerdekaan menurut kacamata Islam. Ini tajuk saya pada pagi ini, mukadim panjang tu. Muhasabah kemerdekaan menurut kacamata Islam. Tuan-tuan, puan-puan dirahmati Allah sekalian, bila mana Allah Subhanahu wa taala jadikan kita sebagai manusia, asas pertama yang Allah beri kepada kita adalah nilai kemerdekaan. Allah ciptakan kita dengan nilai kemerdekaan. Satulah, maka Allah jadikan kita bernabikan nabi-nabi yang ramai. Bermula Nabi Nuh alaihi wassalatu wassalam bagi umat zaman itu. Kemudian Allah gilir ganti nabi-nabi seterusnya, Nabi Idris, Nabi Hud, Nabi Salih, Nabi Yusuf dan puluhan ratusan nabi, bahkan ribuan nabi, rasul-rasul bersilih ganti sehinggalah kepada nabi terakhir, khatamun nabiyyin, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kesemua nabi-nabi bawa risalah yang sama. Risalah ilahiyah, risalah ketuhanan. Zaman berbeza, nabi berbeza, waktu berbeza, tapi risalahnya tetap satu. Risalah Allah Azza wa Jalla. Risalah keimanan yang satu ditutup oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di pada zaman Nabi Nuh, Nabi Adam memang nabi pertama, tapi risalahnya bermula Nabi Nuh, nabi yang kedua. Allah jadikan umat ini merdeka. Bila datang nabi-nabi, apa ajakan nabi-nabi? Nabi Nuh mengajak umat kepada mentauhidkan Allah. U'budullah, kenal Allah, sembah Tuhan, tunduk kepada Allah. Kenal Allah Azza wa Jalla, Tuhan kamu Esa. Dan dibawa sama sejarahnya rada wali siapa? Nabi-nabi yang lain. Termasuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tema pertama kebangkitan kita di atas bumi Allah ini ialah kemerdekaan. Tak boleh sembah berhala, tak boleh tunduk kepada berhala-berhala yang dicipta, tak boleh tunduk nafsu syahwat semata-mata, tak boleh ikut kemahuan syahwat semata, tak boleh. Kena ikut agama Allah Azza wa Jalla. Jadi nilai agama ni tuan-tuan untuk apa? Memerdekakan maksud daripada kejahatan dan kepalsuan hidup. Jadi kehidupan kita ni tuan-tuan ada nilai kemerdekaan. Dan kemerdekaan yang Islam tajuk itu untuk apa? Untuk keselamatan, kebahagiaan yang abadi, nun di alam sana nanti, bukan dekat dunia. Kalaulah kemerdekaan hanya dengan dunia semata-mata, boleh makan, cari harta, boleh minum, cari harta, boleh makan, minum, berkeluarga, beranak pinak, binatang pun lebih kurang sama juga. Memanglah binatang tak macam manusia, tapi binatang pun dia tahu keluar pagi cari makan, petang dia balik ke sangkar ke tak kandang. Seekor burung awal pagi dia terbang dah cari makan walaupun seekor ulat, bila malam balik ke sangkar balik
Seekor ayam pun sama. Seekor lembu pun sama. Dia tahu cari makan, dah lapar cari makan walaupun makan busuk tak kira lah. Jadi manakala sekadar kita hidup di atas bumi kerana soal itu semata-mata, kita merdeka lagi. Sebab itulah merdeka dalam Islam ini Allah beri melalui keimanan kepada Allah Azza wa Jalla. Tuan-tuan, puan-puan, agak falsafah sikit saya punya bicara pada pagi ini. Tapi hasrat saya ialah nak ajak tuan-tuan yang saya yakin faham apa yang saya maksudkan ialah betapa berharganya ajaran yang Allah beri kepada Nabi-Nabi Rasul-Rasul alaihi salatu wassalam. Patutlah kita bermula kemerdekaan kita dengan kalimah syahadah. Di mana bermulanya nilai kemerdekaan kita dalam hidup beragama? Kalimah syahadah. Dia berkalimah syahadah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Itu adalah kalimah kemerdekaan kita yang paling utama sekali. Kita bebaskan diri daripada kongkongan nafsu, jahiliah, kejahatan, keburukan, maksiat, hal-hal yang tidak elok dalam agama kepada apa? Ketauhidan kepada Allah Azza wa Jalla. Kita mengiktiraf Allah Tuhan yang Maha Esa. Bila sebut Allah Maha Esa, maknanya apa? Allah Tuhan yang Maha Berkuasa dalam mengatur kita, berikan kita rezeki, makan, minum, hidup yang bahagia, selamat, sejahtera. Itu maksud kalimah syahadah. Kita terikat dengan Allah Azza wa Jalla. Dan keterikatan itu sampai ke tahap apa? Sampai ke tahap yang Allah suruh, kita buat. Allah larang, kita tinggal. Allah perintah, wajib patuhi. Allah tak bagi buat, jangan kita buat. Jadi makna kemuncak daripada kalimah syahadah itu ialah kita mengiktiraf, aku ni hamba, ada Tuhan. Aku ni hamba, ada Tuhan yang jaga aku. Aku ni hamba yang lemah kerik, ada Tuhan yang Maha Berkuasa. Ia mengarah aku dalam urusan hidup. Apa boleh buat, buat. Apa larang, jangan buat. Ini adalah kalimah yang memberikan kita kemerdekaan. Satulah tuan-tuan, kalau takkan nilai kemerdekaan di kalimah syahadah, tak apalah kita. Macam rakan-rakan kita yang lain, minta maaf sebut macam tu. Saya sebut rakan-rakan sebab kita berhasrat. Rakan-rakan kita ini satu hari akan balik pada agama yang suci ini. Rakan kita yang lain, yang tak bersyahadah, yang tak bersyahadah, yang non-Muslim, mereka belum merdeka. Kerana mereka dalam kongkongan maksiat, minta maaflah sebut macam tu, dalam kongkongan hidup yang tidak ada nilai agama. Ya, mereka makan, minum, pakai, hidup, tapi mereka dalam tidak kemerdekaan lagi. Kenapa? Akidah mereka akidah yang tidak betul. Akidah mereka akidah yang tak benar. Mereka hidup dalam suasana belum merdeka. Minta maaf macam itulah. Kita kena yakin. Sebab kemerdekaan yang berlaku ialah bila mana kita ucap syahadah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Bila ucapan tu di bibir kita, kita sebut masuk dalam hati, bermakna kita insan yang merdeka. Diberikan Allah nilai kemerdekaan. Yang tinggal lagi ialah pertahankan kemerdekaan tersebut. Dia melalui apa? Ibadat. Satulah ibadat. Ibadat tuan-tuan adalah isi kepada kemerdekaan. Kita solat, kita sembahyang, baca Quran, kita bertasbih, kita bertahmid, kita bertilawah, kita tolong orang, bantu orang, sedekah, kita derma, kita berzakat haji. Ini adalah isi-isi kemerdekaan. Sebab apa? Sebab bila kita buat ibadat kepada Allah dengan begitu rupa, hati yang sakit akan pulih. Hati yang mati akan hidup. Hati yang gelap gulita, gelap gulita akan bercahaya. Hati yang berkeladak dengan dosa maksiat akan kembali pulih dan suci. Jiwa yang telah mati sekalipun dengan sebab ibadat tadi sekian-sekian kembali bercahaya semula. Tak merdeka ke? Merdekalah tu. Jadi kesan ibadat ini dengan kesan akidah tadi
Jadi kita hamba yang merdeka. Kembali pada Allah Azza wa Jal. Cuma masalahnya ialah, ini antara problemnya. Masalahnya ialah, kita kadang-kadang tak sampai tahap menilai kemerdekaan itu dalam kacamata yang sebenarnya. Betullah negara merdeka 63 tahun. Penjajahan barat dah pergi meninggalkan kita. Alhamdulillah. Syukur kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi dalam suasana negara telah merdeka itu, insan-insan yang ada masih belum merdeka dengan nilai merdeka sebenarnya. Apa nilai kemerdekaan kita ada? Kalau dalam suasana kita hidup ini, untuk beribadat pun kita berkira-kira kepada Allah Azza wa Jalla. Dalam kita nak buat kebaikan-kebajikan pun kita berkira-kira dengan Allah Azza wa Jalla. Apa lagi lebih teruk pada itu lagi? Ibadat tak dijagai. Ibadat tak dijagai dengan sempurna. Mana solat pada waktunya, mana zikir pada masanya, mana ibadat pada waktunya, mana ilmu yang sebab kita cari, contohnya lah. Jadi, di mana kemerdekaan kita sebenarnya? Sedangkan, kemerdekaan yang paling jauh di hadapan kita pada tuan-tuan, ialah merdeka daripada ancaman api neraka Allah Azza wa Jalla. Bila kita dibebaskan api neraka di padang mahsyar, itulah kemerdekaan yang paling maksimal sekali. Bila kita sampai di padang mahsyar, neraka tak kenal batang tubuh kita. Yang kenal syurga memanggil kita. Itulah kemuncak kemerdekaan. Jadi untuk sampai ke tahap neraka tak kenal di padang mahsyar, maka proses sekarang adalah pengisian kemerdekaan. Patutlah mengaji ilmu, cari ilmu, jaga ibadat, bangun awal pagi beribadat, jaga hukum hakam agama. Sebab apa? Sebab nak capai kemerdekaan daripada api neraka. Waqina azaban nar, ya Tuhan kami, tolong jauhkan kami. Waqina ni tuan-tuan, tolong halang. Maksud waqa ni maknanya kalau dalam keadaan tak barang ni tak nampak, seperti itu waqa. Jadi ada benda, kalau belah ni ada api, belah sini ada, ada benda yang menghalang. Ini maksud waqina. Ia boleh menghalang kita daripada api neraka. Jadi kita minta pada Allah pada dia, waqina azaban nar, ya Allah tolonglah kami dihalang daripada api neraka. Itulah kemuncak kemerdekaan. Kita semualah, bukan orang lain, kita. Kita tak nak bila sampai di padang mahsyar nanti, neraka melambai tangan kepada kita, jom masuk. Kenapa? Ialah kamu dulu tak ada isi kemerdekaan masa hidup pun. Ilmu tak cukup, hati rosak, agama tak ada, iman tak ada, maksiat banyak. Allah, yang kita nak ialah bukan saja tak dimasuk neraka, neraka tak sentuh batang tubuh kita. Sebab kita baca doa Allahumma ajirna minan ar, tuan-tuan, dalam doa-doa tuan-tuan tu. Saya yakin tuan-tuan baca doa tu. Allahumma ajirna minan ar, bahkan ketika setengah imam kita lepas solat berjemaah ke, dia mula berzikir tu. Imam kita baca kan, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Apa makna tu? Sampai 7-10 kali imam kita baca, kita pun ikut sama. Lepas dalam zikir, Allahumma ajirna minan nar, ya Allah tolong hindarkan kami daripada api neraka. Waktu asar minta, zuhur minta, lepas zuhur minta. Maksudnya, Allahumma ajirna minan nar, ya Tuhan kami tolong jauhkan, hindarkan kami dari api neraka. Sebab itulah kemuncak kemerdekaan yang sebenar-benarnya. Jadi kalaulah kemuncak merdeka dari api neraka tersentuh, maknanya tuan-tuan, proses sekarang ini, proses kemerdekaan, kita nak tuntut kemerdekaan sebenarnya. Tapi yang kita paling takut ialah, yang tu kita tak nampak. Yang tu kita tak rasa besar. Daripada neraka, kita rasa besar. Sebab kita bebas kita daripada kehidupan agama, ikut syaitan dan kemauan nafsu mata. Inilah yang saya fikir yang belum selesai dalam urusan dunia kita sekarang ini. Kenapa? Itulah yang melata di bumi Allah Azza wa Jalla.
Saya tak nafikan di kalangan mereka yang benar-benar beriman, mereka yang jaga ibadat, yang buat kebaikan berpahala macam-macam, tapi tak kita nafikan juga dalam masa yang sama kita paling takut kerana kedapatan kalangan kita sendiri, tak kita, keluarga kita, anak kita yang masih bebas, yang masih bebas dengan kerja-kerja yang tak elok dalam hidup beragama. Anak kita mungkin malam tadi, jam 12 tadi, Nun di datara mana tak tahu, merdeka pegang bendera. Tapi sebelahnya, kekasih hatinya, daripada jam maghrib sampai jam 12, pegang tangan, minum teh bersama, contohlah. Apa merdekanya? Ya mungkin anak kita semalam, jam 12, tunggu masa untuk sebut, walaupun taklah secara besar-besaran, merdeka, alhamdulillah mereka. Tapi yang dia maghrib mungkin tak sembahyang, yang isyaknya terlepas dan duduk sembang santai, macam-macam isu, campur laki perempuan pula contohnya. Jadi ini sebagai contoh yang berlaku depan mata kepala kita. Tidak kita, mungkin anak kita, tak anak kita, anak jiran kita, tak anak jiran kampung kita, taman kita. Jadi dunia ini dalam suasana tak berapa settle lagi. Ini yang kita nak kena semak balik, cek balik. Sebab apa? Sebab kemerdekaan yang ditajuk agama bukan sekadar tanah air yang bebas, tapi hati bebas daripada kelaut, daripada gangguan kejahatan, dan jiwa ini bebas daripada hal-hal keburukan yang boleh mengancam keselamatan dunia, keselamatan di hari akhirat nanti. Ya tuan-tuan, kita nak selesaikan isu-isu ini bukan mudah. Bukan mudah nak tarik orang supaya tak buat maksiat. Saya pun cakap dengan penuh keinsafan, tak ada kekuatan untuk datang ke masyarakat nak ajak pimpin tangan seorang-seorang. Jom kita tinggalkan hal-hal tidak elok, budaya maksiat, kita beri nilai merdeka dalam hidup agama, cari ilmu. Kemampuan tidak ada. Tapi saranan ini kita kena sebut sentiasa. Sebab kalau 63 tahun negara merdeka daripada penjajahan barat telah tinggi, tetapi kita bertambah hilang nilai merdeka dalam agama hari-hari, apa nilai walaupun 63 tahun, terpan 64 tahun, akan datang 70 tahun. Sampai masa boleh jadi merdeka untuk kali yang ke-120. Nah, masa itu saya pun tak ada dah. Cucu kita yang adanya, kita pun tak ada dah. Boleh jadi negara mereka sampai angka 160 tahun. 63 tahun mana 100 tahun. Tetapi kalaulah pada masa itu akhlak-akhlak anak kita makin rosak, hidup mereka makin pincang, dunia mereka makin haru biru, apa nilai merdeka yang kita nak selama kita nak itu, tuan? Jadi ini benar-benar saya terpacak dalam pemikiran saya, tuan-tuan. Sebab apa terpacak juga? Sebab saya cuba untuk melihat kembali dalam kacamata agama bagaimana kemerdekaan ini adalah terma penting Islam yang patut dipertahankan, cuma dicemari oleh kesilapan tangan-tangan manusia yang berdosa kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau Nabi muncul untuk merdekakan umat dari kejahilan, tiba-tiba kita mencemari, kita cipta kejahilan, kita cipta kejahatan dalam bermasyarakat, keburukan, maka itulah jenayah kepada Nabi SAW. Sebab lembaran sejarah hidup Nabi macam tu. Nabi SAW datang untuk merdekakan manusia. Orang-orang Mekah sembah berhala, bukan setakat satu berhala, ratusan berhala. Sekeliling Kaabah tu beratus belara yang disembah oleh orang-orang Mekah, kecil besar, ada belaka, nak rupa macam mana, rupa macam hantu pun ada, rupa telinga berat sebelah pun ada, Hubal, Lata, Manat, macam-macam. Datang Nabi antara apa dia? Nak bebaskan, merdeka daripada akidah yang jahat kepada akidah ketuhanan Allah Azza wa Jalla. Nabi bukan setakat berjuang sehari untuk merdekakan umat. Nabi berjuang belasan tahun untuk apa? Merdekakan akidah akhlak umat.
jahiliyah pada masa itu dengan penuh susah payahnya, bukan berjuang sehari di Madinah, di Mekah 13 tahun malam siang. Apa Nabi tu bertugas, apa Nabi buat? Nak merdekakan akidah akhlak umat masyarakat jahiliyah pada masa itu. Supaya apa? Supaya kembali pada Allah, akidah yang betul, akhlak yang benar, akhlak yang baik. Perjuangan itu 13 tahun sambung kepada Madinah pula, dan mati Nabi dalam kerangka kerja agama untuk merdeka umat. Tiba-tiba dakwah Nabi nak bebaskan maksud pada cengkaman jahiliyah. Kita di akhir zaman mengulangi jahiliyah yang pernah ditentang lumat oleh Nabi, di mana kemerdekaan. Ini tuan-tuan, sebab itu bagi saya pengisian kemerdekaan ini selepas negara merdeka lebih berat daripada berjuang untuk menuntut kemerdekaan. Saya ingat satu sajak Usman Awang ke, saya pun tak ingat ni, duk ingat-ingat, ingat tak ingat, tapi pernah baca sajak merdeka tulisan Usman Awang ke ataupun Umar Sotong RS ke, tak apalah, dia bukan isu besar pun sajak. Tapi dia sebab apa? Menuntut kemerdekaan lebih mudah daripada mengisi kemerdekaan negara. Menuntut kemerdekaan lebih mudah daripada mengisi. Saya rasa sajak Usman Awang tak silap. Bila saya pegang kata-kata itu, saya nampak betul. Nak menuntut kemerdekaan lebih mudah daripada nak mengisi kemerdekaan itu. Kenyataan macam tu. Contoh kita ambil dalam soal kita dengan rumah tangga. Saya ambil contoh setara rumah tangga. Nak melahirkan anak mudah. Menikah, setahun kemudian dapatlah rezeki anak. Tahun kedua menikah, anak kedua kena pula 3 tahun. 5 tahun menikah 5 orang. Tak 5 orang pun, dalam 5 tahun menikah dapat dah 3 orang, 2 orang. Melahirkan anak mudah, dah menikah dapat anak, rezeki. Untuk mengisi anak dengan ilmu iman susah. Itu contohlah. Lahirkan anak mudah, lepas tahun keluar seorang. Lepas 2 tahun keluar pula yang kedua. 6 tahun dah 3 orang. Tapi bila sampai masa nak mengisi hati anak-anak dengan ilmu iman akhlak, oh bukan mudah. Nak bina supaya hidupnya ada iman, akhlak terpuji, masuk dalam hati jantung akhlak baik-baik, sikap yang baik, hormatkan orang tua, ada agama, mudah ke tuan-tuan? Tidak semudah itu. Tak semudah itu. Datang pelbagai ancaman. Harapan kita Abang Long jadi anak yang salah, tapi kita kadang-kadang gagal. Abang Long ini kepala pengak, kata Kelantan. Orang Kelantan kata kepala pengak, maknanya akhlak rosak. Betul, mengisi ruang-ruang dalam hidup anak tadi bukan mudah. Dia bukan macam robot, boleh boleh masukkan program. Robot tak masalah, programkan saja, boleh buat apa saja. Tapi manusia bukan robot. Satulah, nak mengisi anak-anak dengan ilmu iman yang cukup mantap, cabaran besar nanti kita. Ada orang gagal, minta maaflah, gagal. 3-4 anaknya semua tak menjadi, jadi orang lah. Tapi manusianya tak kurang menjadi, orang tu orang lah, tapi tak jadi manusia yang baik. Hingga kita merasakan 3-3 anak aku ni habis, rosak habis, akhlak tak ada langsung, perangai buruk. Contoh, minta maaf macam tu. Ada orang yang berjaya, 5 anak, 3 diisi dengan kebaikan, yang 2 tu oh masalah, memanjang masalah, mak ayah menangis tiap malam sampai ketua kerana 2 orang ini. Tuan-tuan, percaya tak percaya itu kenyataan. Tapi kita kena usaha. Kalau kita rasa itulah amanah yang kita pegang, kita kena usaha. Mengisi anak-anak ilmu susah macam mana, kena isi dengan hasrat hati, dengan penuh keinsafan, cari ruang untuk kita bina anak bertakwa. Macam negara, macam merdeka negara. Kita tak nak kesan 63 tahun negara merdeka, akhlak makin runtuh, akhlak makin tak menentu.
Hari ini siapa yang boleh menafikan sudut akhlak ke budaya hidup kita makin hari makin tak menentu? Siapa yang boleh nafikan? Kita yang hidup di zaman negara Islam maju ini, saya ingat tak boleh menafikan, menakutkan kita dalam arus perdana kemodenan ini, akhlak remaja ke, bukan remaja muda saja, menjadi tua sekali pun makin tak menentu. Jadi tuan-tuan, nak salah kepada siapa? Dalam dunia sekarang kita nak salah keadaan tak boleh. Bahkan dunia makin maju, tak boleh kita tolak. Tetapi yang penting adalah penerusan kita kepada amalan kita. Betulah yang kita nak pertahankan ialah kekuatan iman kita. Negara maju moden macam mana kita boleh tolak? Itu kenyataan di akhir zaman. Tapi hakikatnya, bila kita nak capai kemerdekaan yang tulen, pengisian ilmu, iman, agama, takwa, contoh baik, ini yang kita kena pertahankan. Jadi tuan-tuan, apa yang saya sebut ini sekadar untuk mengajak tuan-tuan semua. Supaya apa? Supaya kita nampak tema kemerdekaan yang ditaja oleh agama kita ini amat-amat cantik dan sempurna. Tinggal lagi kita nak mengamalinya, kita nak melaksanakannya. Yang ini tuan-tuan, saya nak sebut di penghujungnya 3-4 perkara lah. Saya bercakap ini bukanlah tuan-tuan sebagai seorang yang pandai, bijak, yang ada segala kekuatan, tidak. Saya pun dalam sebuah sana, ada di sana kekurangan, kelemahan yang menyebabkan termenung panjang, mungkin lebih pada tuan-tuan pun. Sebab bila kita berceramah, kita sebut dalam masyarakat, kita pergi buat tempat, bertemu orang ramai, dengar cerita macam-macam tentang keluarga, kadang-kadang penuh dalam minda saya ni, benda-benda bermasalah. Orang ni cerita hal keluarga, cerita hal anak isteri, ini cerita dia dengan problem rumah tangga, ini cerita masalah dengan suami, yang ni cerita anak dia. Macam-macam tuan-tuan. Anak dia sekian-sekian, tak balik rumah, dah 3 tahun tak kenal, tak bercakap dengan dia. Yang suami pula tak sembahyang, suami pula kaki judi, contohnya. Rumah tangga, balik rumah tapi judi nombor 1. Jadi macam-macam. Akhlak runtuh, dunia hancur. Ni dalam minda kadang-kadang, pening kepala. Bila datang benda macam ni, saya luahkan isu pada pagi dalam tajuk kemerdekaan Islam tadi, apa dia? Saya ajak tuan-tuan puan semua, sebelum kita lewat, sebelum kita kelewatan masa untuk kita mengambil sikap berubah dan berubah keadaan sekadar kita mampu. Yang berbaki pada Allah kita serah. Pada kita minta, mohon pada Allah, minta dengan Allah, tapi kita usaha maksimal. Yang pertama, dalam kerangka tersebut, bagi saya, kita mesti sentiasa jadikan hidup kita ini hidup yang berkualiti. Ini yang pertama. Kalau kita benar-benar nak mencapai kemerdekaan yang tulen, bukan sekadar negara merdeka, tapi kita juga merdeka pada akhlak, sikap, watak, yang pertamanya ialah kita mesti jadikan hidup ini hidup dengan kehidupan yang sebenar-benarnya. Macam mana tuan-tuan? Iaitulah hidup yang bertuhankan Allah Azza wa Jalla. Bertuhankan Allah. Ay, Ustaz, saya lama Tuhan Allah ni daripada kecil, betul lah. Tetapi maksud saya ialah kita lebih merasai bahawa Allah tempat bergantung, tempat berharap, tempat bermohon, Allah segala-galanya dalam hidup ini. Ini maksud hidup bertuhan. Makna kita merasa bahawa Allah boleh tolong kita, bantu kita, Allah boleh beri segala-galanya. Sebab apa? Sebab Allah tempat kita bergantung. Allahus Samad. Allah tempat mohon bantuan pertolongan. Itu yang pertama. Yang kedua, kita nak kena ambil cakna dalam urusan agama walaupun sekecil mana pun, terutama dalam hal-hal kekeluargaan. Ambil cakna dalam hal-hal agama walau sekecil mana pun dalam hal-hal kekeluargaan. Sebab kita ada keluarga masing-masing. Apakah redha satu hari akan datang nak tengok anak kita gagal, anak kita makin hari makin buruk akhlak? Redha kata tuan-tuan? Pasti jawapan sebagai ayah yang bertakwa, saya tak redha. Saya tidak mahu tengok anak saya
gagal, kecewa dalam urusan hidup agamanya. Kalau begitu, apa jawapan kita? Ambil cakna. Cakna macam mana? Kita ambil sikap cakna dan peka, bukan pekak, dengan urusan anak-anak kita. Abang Long nampak macam tak solat. Solat tahu cukup ini, 5 waktu tinggal 1 waktu je contohnya. Allah tak sembahyang. Jangan kita kata, oh budak pandai-pandai dia lah, dah besar pandai. No. Kita kena beri fokus tumpuan. Sama ada kita nak marah ke, nak beri peringatan ke. Hari-hari pun, hari-hari lah. Balong, Balong dah umur 11, 12 tahun. Baba tak suka tengok abang tak sembahyang. Berilah peringatan, jangan, janganlah pula terajang, pukul, tendang sampai patah kaki. Itu cara tak betul. Tapi nasihat agama, pimpin tangan, ajak dia, bawa dia bersama kita. Dan kita bersama dia malam siang. Ustaz, dunia sekarang, ini masalah kita. Kita kait dunia sekarang susah-susah. Susahlah. Tapi kalau tak rusa yang gigi, kita tahu nak didik cara mana. Didikan kata-kata yang lembut. Doa pada Allah tak putus. Contoh teradam, kita nak ke masjid, bawa dia sekali. Jom, Bang Long, kejap lagi, maghrib, jom. Beritahu kat dia. Dia bermain macam mana dengan kawan kau pun, bapa nak tengok, pukul 7, ada kat rumah, kita nak ke masjid. Kita dengar ceramah, maghrib balik. Contoh. Ambil cakna. Masalah kita kadang-kadang mungkin, biarlah budak lagi. Budak apa? Umur 13. Dah 15, bukan budak dah. Bukan budak dah. Cakna dengan mak kita ambil peranan besar untuk didik hati ke hati. Ini tuan-tuan nak kena belajar kadang-kadang. Ini psikologi didik anak pun satu hal kena belajar. Bagi saya tuan-tuan sebut tadi, kalau kita boleh ambil cakna begitu dalam uns, dalam hal rumah tahun sekecil mana, didik proses kepada kita. Lama kelamaan anak kita akan terdidik. Kita gagal macam mana pun ada faktor kejayaan. Kalaupun kita tak boleh nak sempurna semua, tetapi Allah tak akan beri kita keburukan. Allah akan beri kita kebaikan. Sebab Allah tahu hati kita ikhlas. Niat betul. Kemahuan ada. Allah akan tolong kita, tuan-tuan. Allah akan tolong kita. Melalui sikap baik kita dengan anak dan usaha tadi, Allah akan tolong, insyaAllah. Allah akan campak dalam hati anak setiap hari. Ayahku ni nasihat betul. Tunjuk contoh yang baik. Ajak pergi masjid. Anak akan berfikir. Dan mudah-mudahan satu hari akan datang, satu masa dengan sebab Allah tolong kita, kita usaha, itulah kejayaan kita. Yang kedua, ambil cakna. Yang ketiga, dalam hubungan kita cipta kebahagiaan tulen tadi, yang ketiga tuan-tuan ialah kita dalam bermasyarakat. Apa kemasyarakat kita? Kita mengambil cakna bersama. Cuma yang ini payahlah sikit. Dunia makin moden ini, kadang-kadang masyarakat pun makin hawa. Kalau satu masa dahulu, kita hidup zaman selamat. Zon selamat. Sebab apa? Sekampung tu orang kenal anak siapa tu? Anak Pak Mat, anak Pak Leh, anak Kak Limah. Padahal jauh rumah tu bukan satu rumah, sampai puluh rumah. Sekampung kenal. Itu anak Pak Mat rasa tu. Kenal. Boleh tegur. Kalau budak tu main sungai lama sikit, boleh tegur, boleh marah. Zaman tu. Zaman sekarang payahlah sikit. Tegur anak orang, ayah datang dengan parang. Bawa cangkul. Kau siapa nak tegur anak aku? Ini maksud dunia sekarang ni. Jadi kita, zaman kita dah berubah. Usahakan jiran sebelah jiran. Cikgu sekolah tegur anak kita pun, ada ayah pergi serang cikgu. Apa cikgu? Suruh ayah sembahyang. Saya tak sembahyang. Payah apa? Akhir cikgu yang bersalah. Ini merupakan perubahan dunia. Ini makin sempit kita. Nak tegur anak orang pun tak berani. Kalau tegur tak kena cara, datang makian, hamunan pada ayah dia pula. Hingga berbalah pula kita. Tapi sepatutnya tak berlaku macam tu. Sebab dalam Islam ini, kaedahnya, kita kriminalisasi orang lain. Kita nak orang terjebak dengan dosa, tolong dia. Pimpin tangannya. Baik anak ke, bapak sekali. Tapi itulah warna dunia sekarang. Sedangkan, kali ini kita boleh lihat dalam kacamata agama, kita bersama, bersatu dalam isu-isu bersabit dengan akhlak, akidah, keimanan. Selamat kita. Kita rasa ada orang boleh tolong anak kita, didik anak kita, bantu anak kita, tegur anak kita. Kita rasa, Alhamdulillah, terima kasih Pak Man, Pak Mat.
Boleh tegur anak saya tadi, lalai anak saya, kecoh anak saya. Alhamdulillah. Tapi tuan-tuan, orang yang beriman, dia nak macam tu. Kalau orang duk ngaji masjid, ngaji surau, ngaji ibadat, ngaji agama, ada ibadat, dia syukur. Anak saya, tuan tegurlah. Jangan sampai sepak terajang sudahlah. Jangan sampai pukul saya patah kaki. Tapi boleh tegur anak saya, mendidik anak saya. Anggaplah macam anak saudara juga. Ini kejayaan. Dalam agama macam tu, tuan-tuan. Barulah dunia selamat. Tapi kalau dunia tak macam tu, akhirnya masing-masing buat PL punya masing-masing. Kata orang Kelantan kata, ikut area masing-masing. Itu orang Kelantan, ikut area. Perangai. Saya punya hak saya, awak siapa? Ini menjadikan negara makin haru, akhlak makin haru. Yang keempat, untuk kita meraih kemerdekaan yang tulen dalam kerangka hidup beragama ni, bukan negara saja maju kerana telah merdeka. Yang keempat ialah, kita hidup dalam satu sistem perundangan yang sistematik. Ini nak ke cabaran besar lah. Sistem perundangan yang sistematik. Mengawal masyarakat daripada kejahatan secara melampau. Ini masalah perundangan pula. Yang tersusun demi untuk mengawal kecelaruan akhlak dalam kehidupan masyarakat. Kita belum sampai tahap itu lagi dalam dunia sekarang ini. Betulah sistem perundangan yang mengawal yang kadang-kadang tak ke mana pun. Ada masalah, kita bercakap lepas bulan, habis. Ada isu, kita bercakap lepas 3 minggu, selesai. Hal yang lain datang, bercakap 3 bulan, 3 minggu, habis. Betulah kadang-kadang ada benda tak selesai dalam dunia umat Islam kita yang disebabkan oleh kecuaian kita, kelemahan kita. Jadi bagi saya tuan-tuan, apapun cerita saya pada pagi ini, yang saya nak sebut ialah kemerdekaan dalam pandangan agama adalah satu nilai kemerdekaan yang paling tulen, yang paling benar. Kesimpulannya ialah kita kena ingat bahawa kita nak capai, kita tak nak negara saja merdeka daripada penjajahan barat, kejahatan musuh-musuh Allah ini. Tapi rasa yang sama, kita sedang dikuasai oleh musuh-musuh dalaman kita sendiri yang menghantui akhlak dan perangai kita sendiri. Akhirnya, perjalanan kita untuk sampai ke akhirat terjejas atas dosa-dosa kita, kesilapan kita. Macam mana kita agak-agaknya daripada Allah nanti di padang mahsyar nak bebas dari api neraka, sedangkan kejahilan belum selesai, dosa maksiat belum diampunkan, ilmu tak seberapa, iman tak sekuat mana, amal salih tak sekuat mana, kebaikan pahala tak sebanyak mana, hati kita masih penuh dengan dosa dan noda, hati kita masih penuh dengan kejahatan. Sedangkan bila bertemu Allah nanti, semuanya bergantung atas amal dan ilmu kita bawa. Bila kita ada ilmu yang cukup, amal cukup, pastilah ketika itu neraka tak akan sentuh batang tubuh kita. Walaupun sesaat, usahakan 2 jam, sesaat pun neraka tak sentuh. Ia akan sentuh batang kita, tubuh kita adalah syurga Allah yang panggil kita ke dalamnya. Itulah kemerdekaan kita yang paling kemuncak. Patutlah kita malam siang, tuan-tuan sebagai orang yang nak pada Allah, nak kepada jagaan Allah, hidayah Allah, kita minta malam siang, pagi petang, Allahumma inni a'udzubika minan nar, ya Allah, aku mohon berlindung daripada api neraka. Ada doa yang kita sering baca, Allahumma inni min sukhtika, ya Allah, aku mohon berlindung daripada kemurkaan-Mu, ya Allah. Min azabil qabri, ya Allah, aku mohon berlindung daripada azab kubur, wa azab binar, dan azab api neraka, Allahu azza wa jalla. Maka tuan-tuan, kesimpulan hujung saya pada pagi ini, kemerdekaan negara yang berlaku kita raikan. Dan saya yakin tak ada orang yang tak seronok dengan negara merdeka ni. Alhamdulillah lah, kalau kalangan tuan-tuan yang hadir pada pagi ini ada usia dah
70 tahun, saya rasa dia ni 70 tahun ni, maka pastilah dia merasai nikmat kemerdekaan itu. Kerana zaman penjajah barat dia pernah hadapi ujian Jepun sehingga makan ubi kayu. Inggeris pun jajah. Mungkin kalangan kita ada bekas tentera berjuang di pentas apa ni di kerana pentas. Lebih merasai penderitaan ketika penjajah barat. Termasuklah orang-orang yang lahir pas merdeka pun rasa juga sebaca sejarah. Tetapi sekadar itu tak cukup. Negara merdeka, alhamdulillah. Pejuang kemerdekaan yang telah pergi, kita doa pada mereka keampunan Allah Azza wa Jalla. Tok Abdul Rahman Putra Al-Haj ke, On Jaafar ke, dan ramai tokoh-tokoh pejuang yang telah berjuang, kewajipan kita doa kepada mereka lah. Mereka telah menghasil kejayaan fizikal negara kita bebas daripada penjajah. Mereka berjuang, pergi bersidang, pergi buat apa ni macam-macam. Moga-moga Allah ampuni mereka. Allah maghfir lahum wa'afihim wa'afu anhum wa'akrim nuzulahum wa'wasa' mudkhalahum. Kita doa mereka kebaikan keselamatan. Dan kita akur bahawa sejarahnya telah tercapai. Negara kita telah merdeka pada barat, alhamdulillah. Cuma yang berbaki ni panjang cerita lagi. Maksudnya saya ialah kita nak pertahankan kemerdekaan bukan negara saja, tapi kehidupan beragama kita. Merdeka dari cengkaman jahiliah, dosa, maksiat, mungkar, kejahatan, kesilapan yang menghasilkan jiwa yang sakit, mati, akhlak buruk. Ini perjuangan yang memerlukan kepada usaha yang lebih banyak lagi daripada kita semua, sang-sang ayah, wahai sang-sang ibu, wahai masyarakat, wahai namanya suami, isteri, saya termasuk, sebab saya juga bertitle ayah kepada anak-anak, bertitle suami kepada isteri, dan bertitle anggota masyarakat yang ada teman taulan, jiran tetangga belah kanan kiri saya. Saya ada kewajipan besar untuk didik diri saya, keluarga saya dan semuanya kepada kebaikan, redha, rahmat Allah Azza wa Jalla. Tuan-tuan, puan-puan, panjang pula saya punya kuliah subuh dah pagi. Patut dah habis dah pun. Ya, tapi macam tak berapa ingat masa dah. Sebab apa? Sebab saya bercakap dalam hati nurani saya bahawa saya sayangkan negara yang tercinta ini. Saya sayangkan bumi Malaysia bertuah ini. Negara yang penuh kemakmuran. Kita Malaysia, tuan-tuan, kalau ikut kepada ukuran negara dunia ini, mana lagi bumi yang selamat sejahtera? Di sebarang musibah, bencana, musibah tak ada. Malaysia lah. Negara luar sana, peperangan tak pernah berhenti. Gempa bumi berlaku setahun sekali, dua tahun sekali pun ada. Tak ada pergi jauh negara jiran kita Indonesia. Tapi Malaysia ini, bumi yang Allah beri rezekinya selamat banyak keadaan. Tapi inilah yang kita pertahankan. Tapi masa yang sama, kita kena ikat hubungan mereka dengan agama, barulah kita benar merdeka dalam kacamata Islam. Boleh tuan-tuan, harapan saya moga-moga Allah berikan kita kemenangan dunia dan kemenangan juga di padang mahsyar di hari akhirat insya-Allah. Bebas daripada cengkaman neraka dan azab Allah, itulah kemerdekaan yang paling sebenarnya untuk kita sampai ke pintu syurga dan kekal dalam syurga dengan sejahtera insya-Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, berilah kepada kami segala kebaikan, kerahmatan, keselamatan. Kami lemah ya Allah, kami lemah ya Allah, kami hina ya Allah, kami lemah, kami hina ya Allah, kami hanya mohon kepada-Mu ya Allah segala-galanya. Kami insan yang kerdil, banyak dosa ya Allah, tolonglah kami. Rabbana taqabbal minna innaka antal alimul hakim, la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minal zalimin. Rabbana taqabbal minna innaka antal wahhab, Rabbana innaka antal wahhab. Ya Allah, Tuhan kami, Engkau Tuhan kami, Tuhan yang maha pemberi segala kebaikan, kerahmatan dan keselamatan. Allah manawir qulubana bil iman, cahayakan hati kami dengan iman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berilah kepada kami dunia yang bahagia membahagiakan kami, di akhirat nanti bahagia membahagiakan kami. Dan sampai masanya ya Allah, jauhkan kami daripada azab api neraka-Mu ya Allah, yang menakutkan kami, menggerunkan kami,
menyusahkan kami. Ya Allah, wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Taqabbal ya Karim. Selamat menyambut hari kemerdekaan negara yang ke-63 dengan doa dan terus berdoa kepada Allah segala-galanya insya-Allah. Dan paling utama, doa pada Allah, moga-moga Allah angkat penyakit daripada kita insya-Allah. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.